Dari sepak bola dalam negeri, teka-teki pengganti Ratu Tisha sebagai Sekjen PSSI akhirnya terjawab sudah. Yunus Nusi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Sekjen PSSI. Dari akun Twitter dan website resmi PSSI, Ketua Umum Muhammad Iryawan menunjuk Yunus Nusi sebagai pelaksana tugas PLT Sekjen PSSI. Saat ini Yunus Nusi juga merupakan anggota Komite Eksekutif Exco PSSI sejak 2016. Ia juga merupakan Ketua Asprof PSSI Kalimantan Timur sejak 2013. Yunus Nusi sementara akan menjalankan tugas-tugas kesekjenan sebagai PLT terhitung mulai hari ini.